Belum disejahterakan oleh pemerintah. Hidup!
menyampaikan aspirasi kita bahwa kembalikan yang kita sapu adalah apa-apa yang menjadi permasalahan di kota ini. Kita akan menyerahkan secara simbolik kepada Bapak untuk agar menyelesaikan apa-apa yang kami perserahkan ini untuk ditindaklanjuti. Ini bukan hanya sekedar simbol, ini adalah betul kejadian yang real yang terjadi di negeri ini. Kami minta agar itu ditindaklanjuti kembali. Kami akan datang kembali ke sini untuk melihat dan meminta tindak lanjut dari apa yang kami serahkan hari ini. Jadi aksi hari ini merupakan bagian dari aksi yang secara nasional serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi kami dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia yang ada di Provinsi Riau hari ini juga menyuarakan bahwa sudah cukup pemerintah melakukan praktek-praktek buruk dalam pengelolaan sumber daya alam yang kemudian menimbulkan rakyat dan petani kehilangan tanahnya. Jadi hari ini kami menyerukan ke beberapa instansi terkait di mana konflik-konflik agraria yang terjadi hari ini itu tidak lain muncul karena kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi tersebut. Tadi kami mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, kemudian kantor Gubernur Riau, juga Polda Riau, dan terakhir kami akhiri aksi hari ini di kantor DPRD Provinsi Riau, di mana kami menganggap lembaga-lembaga inilah yang bertanggung jawab terhadap konflik-konflik agraria yang terjadi di Riau. Dan kami juga menyatakan bahwa tahun 2012 ini harus dijadikan tahun pengentasan konflik-konflik agraria. Kembalikan tanah untuk rakyat yang telah dirampas oleh pemerintah, yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar, di mana kalau di Riau itu kepada perusahaan hutan tanaman industri, RAPP Group, IKPP Group, dan juga perkebunan besar yang ada di Riau. Jadi tidak ada kata lain yang ingin kami sampaikan, laksanakan reforma agraria sejati saat ini juga.